Beberapa hari belakangan wilayah Buleleng dilanda hujan deras. Akibatnya, salah satu senderan rumah milik Komang Goniarta di Banjarinas Kajekangin Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan tergerus. Kondisi ini membuat keluarga Goniarta terpaksa tidur di halaman rumah. Menurut keterangan Goniarta, senderan rumahnya jebol pada Minggu 12 Februari sekitar pukul 23. Panjangnya sekitar 6 meter dengan ketinggian 5,5 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa. Meski begitu, karena khawatir dengan kondisi rumahnya, Goniarta memutuskan untuk tidur di halaman rumahnya. Atas musibah tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng menghimbau Komang Goniarta sekeluarga diarahkan mengungsi ke tempat yang lebih aman karena kondisi tanah di senderan rumah itu cukup labil. Tim Bali Express melaporkan.